Salam demi film Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Yan Wijaya, yang akan menyampaikan loket laporan penjualan tiket bioskop film Indonesia sampai dengan kemarin, Kamis 4 Agustus 2022. Tetapi sebelumnya, teman-teman, tahukah Anda berapa jumlah bioskop di Indonesia? Dalam catatan kami, sampai dengan tahun 2021, ada 419 bioskop dengan total 2051 layar. Terbanyak tentu saja jalur 8X1 atau 21, termasuk 9 bioskop IMAX. Menyusul CGV, Cinepolis, New Star, dan sejumlah bioskop independen. Jumlah ini belum memadai. Untuk 276 juta penduduk Indonesia, idealnya adalah 5.000 layar bioskop. Ini jumlah yang masih jauh di bawah, misalnya di Amerika. Di Amerika ada 41.000 layar bioskop. Di Cina atau Tiongkok, 47.000 layar bioskop. Mudah-mudahan dalam tempo beberapa tahun ke depan, angka 5.000 layar bioskop akan tercapai. Baiklah, kita kembali ke loket. Setelah film Pesantren ditunda tayangnya, maka hanya ada satu film yang tayang di bioskop mulai hari Kamis kemarin. Satu film terbaru, Pengabdi Setan 2 Komunion. Ini sebuah film horor karya Joko Anwar yang sudah lama ditunggu-tunggu sejak film pertamanya tayang pada tahun 2017. Jumlah penontonnya fantastis, luar biasa. 701-891. Ada beberapa film yang masih tayang di bioskop. Bukan Cinderella, drama komedi di sebuah sekolah elit di Jakarta. Penontonnya 30257. Mungkin kita emang gak hidup di dunia doang ya. Tapi boleh kan? Aku jadi pangeran yang terus jadi jodoh kamu karena sepatu. Tambo cie. The Sakatuena 2 Bloody Mary. Dibintangi oleh gadis misterius Riana, mencatat 42211. Harus segera bertindak sebelum ada korban lagi. Jangan bergantung sama siapapun. Komedi horor dibayangin awak kekasih, The Ghostwriter 2, jumlah penontonnya 148521. Budaya gimana sih, Tok? Emangnya dia lele? Ya kita suruh aja dia gerak-gerakin barang. Terus kita videoin, jadi konten. Darto! Kamu butuh ghostwriter kan? Aku aja. Aku bisa bikin daftar isi. Ini dia, Dul. Cinta mati. Cowoknya sudah mati tapi dia masih tetap jaga ceweknya. Keren. Keren apaan? Ini mah cowok goblok. Warna tiga warna. Penontonnya mencapai 193329. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Ivana, hantu gadis tanpa kepala,
02758558. Semalam tiba-tiba aku dengar lagu Belanda itu dari intercom. Dan setelah 64 hari film Ngeri-Ngeri Sedap pamit dari bioskop dengan mencatat angka terakhir 2886121. Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah. Teman-teman, untuk Kamis 11 Agustus 2022 ada 3 film baru yang akan tayang di bioskop. Yang pertama, Joe, Sahabat Sejati. Ini kisah persahabatan anak-anak dengan seekor kuda. Pulang. Joe pulang. Yang kedua, Wana Lati. Misteri bunga teratai yang tumbuh di tengah hutan Gorontalo. Mencegah orang tidak masuk hutan Wana Lati. Sudah tidak percaya lagi sama kita, sampai harus turun ke hutan sendiri. Siapa yang bayar gaji kalian? Lah Iqbal, Jessica, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban? Jangan mainkan lagi. Tumbal Hitam, film horor yang diangkat dari urban legend Bali. Sampai jumpa Jumat depan. Sepertinya si Abi melik deh. Kami tidak rela jika anak kami Abi yang akan menjadi tumbal, Mbak. Asalkan kalian bisa mencari pengganti Abi. Kalian punya waktu sampai malam hajan.